Upacara peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dilakukan di halaman kantor Bupati Karimun Senin pada 23 Juli 2018. Pelaksanaan peringatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi dan stakeholder berjalan dengan penuh hikmat. Inspektur upacara dipimpin oleh asisten 2 yang membidangi perekonomian dan pembangunan, yaitu Haji Sensiana MSI. Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq berhalangan hadir lantaran menerima penghargaan di mana wilayah Karimun layak untuk menjadi daerah kesejahteraan anak. Anak Kabupaten Karimun dapat merasakan gema Hari Anak Nasional serta seluruh komponen masyarakat menjadi lebih peduli dengan kepentingan anak serta memahami bahwa tanggal 23 Juli merupakan Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak ini rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak atas hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. Siswa-siswa atau siswi-siswi di sini nggak ada yang menggunakan narkoba, menjadi siswa-siswi yang lebih baik dan berguna untuk masa depan. Sementara itu, seusai upacara peringatan, salah satu peserta upacara dari SLTP Binaan Nika menyampaikan harapannya agar pada peringatan Hari Anak Nasional ini, para siswa dan siswi lebih baik lagi dan tidak menggunakan narkoba. Tim Liputan Diamond TV melaporkan.